Vian, kuncinya di dulu ya di basecamp. Oke, setelah kami melakukan semua persiapan, kami pun langsung mengarahkan Rizka untuk mendekat ke lokasi yang sudah kami tentukan. Dari kejauhan kami sudah melihat sosok Rizka, tim pun bersiap di posisi masing-masing, dan eksekusi pun kita mulai. Halo. Ya. Kamu udah di mana? Udah ada yang air-air itu belum? Yang air-air. Nah, ya, kamu maju ke sini. Nah, lurus. Halo. Nah, itu. Kamu lurus terus. Nah, itu ada yang tempat kopi, nah. Kamu coba berhenti situ, tuh. Op dulu. Op dulu situ. Maju lagi, maju. Nah, ada yang lop gitu. Nah, iya. Maaf ya, udah ngerjain kamu beberapa hari kebelakangan ini. Kita baru kenal, maksudnya baru jadian kita itu baru 5 bulan. Terus, apa ya? Ya, aku yakin kalau... Lagi. Aku yakin ini yang terakhir buat aku. Kamu juga selalu ada buat aku dalam keadaan susah ataupun senang. Dan ya udah. Do you want to marry me? Untuk 1 minggu ini, sebenarnya sih nggak kaget-kaget banget, kayaknya dari tadi ada yang ngikutin duduk di sebelah gitu ya, kayaknya ada curiga-curiga gimana gitu, tapi ya ini aja. Maunya
Iya, iya, dia terima. Cinta sejati akan jauh lebih indah ketika dihiasi oleh kepercayaan dan juga kesetiaan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id, karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Oke, di saat kita semua lagi menunggu kedatangan Anissa, saya ngelihat ada pemandangan yang nggak biasa pada saat menjelang eksekusi pelamaran. Saya tahu kamu grogi, saya tahu kamu nervous, tapi saya ngelihat ada situasi yang nggak biasa harus kamu hadapi. Pesan cinta mungkin terdengar konyol, karena sekarang bukanlah masanya untuk mengungkapkan rasa lewat sebuah surat, lewat sebuah pesan. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be.